Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Manda Lovers semua? Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan balik lagi di channel kesayangan kita yang setia membahas kehidupan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka. Putus dengan Billy Syahputra, popularitas Amanda Manopo meroket berkat sinetron Ikatan Cinta. Saat ini Amanda Manopo menjadi sosok idola ibu-ibu pencinta sinetron Ikatan Cinta tersebut. Melihat kesuksesan Amanda Manopo saat ini, sang mantan kekasih yaitu Billy Syahputra memberikan komentar. Dia menyebut sejak awal selalu memberikan dukungan buat Amanda Manopo dalam mengikuti karirnya di stasiun televisi. Kesibukan Amanda Manopo itu rezeki buat Manda. Gua buat bilang sama Manda waktu itu bikin pilotnya Ikatan Cinta. Awalnya gua support banget. Awal bikin pilot episode pertama Red, aku antar ke puncak Taman Mini dan lainnya gue support Billy Syahputra di live kopi viral Trans TV pada Jumat kemarin. Kesuksesan Amanda Manopo saat ini disebut Billy Syahputra sebagai takdir dari sang mantan kekasih. Dia pun merespon kesuksesan Amanda Manopo secara positif. Jadi gue selalu senang dia terus berjaya, itu udah jalannya, kata Billy Syahputra. Hingga kini masih banyak netizen yang terus mengomentari hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahputra. Tak sedikit dari penonton Ikatan Cinta yang menjodohkan Manda dengan Arya Saloka lawan main di sinetron Ikatan Cinta tersebut. Padahal Arya Saloka sudah punya istri. Billy Syahputra pun menanggapi hal ini. Oh, karena netizen Indonesia kan orangnya baperan. Setiap orang punya lawan main, misalnya suka sama artis itu, kalau netizen suka sama kita, kasarnya kita dibelain seperti itu. Nah, mungkin hal ini yang terjadi sepertinya mungkin, kata Billy Syahputra. Meski kini sudah putus dengan Amanda Manopo, Billy Syahputra menyebut dirinya masih berkomunikasi dengan mantan kekasihnya itu. Meski dirinya tidak menjelaskan secara detail komunikasi seperti apa yang dijalaninya kini. Sebelumnya, Billy dan Manda kerap menghabiskan waktu bersama. Sebelum hubungan keduanya kandas, sempat ramai dibahas soal perbedaan keyakinan di antara keduanya. Kini Billy pun dikabarkan dekat dengan Memes Prameswati hingga sang mantan Hilda Fitria. Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali tuai kritikan. Bahkan Tengger pun viral, mau dibawa kemana Ikatan Cinta menggema di media sosial. Trauma pada pengguna Twitter. Sampai ditulis pada sebuah artikel yang sudah dibaca lebih dari 1,8 ribu Tengger, mau dibawa kemana Ikatan Cinta. Dan Tengger ditandatangani petisi pun trending di Twitter Indonesia. Berdasarkan penelusuran Trenggalekpedia.com, warganet diduga mulai geram dengan alur sinetron Ikatan Cinta. Beberapa warganet pun mengutarakan hal tersebut dengan mengunggah halaman petisi-petisi untuk Ikatan Cinta. Seperti yang diunggah akun @pit.titik yang menilai alur sinetron Ikatan Cinta mulai tidak karuan. Maaf, kayaknya mau mundur pelan-pelan deh. Gua masih pegang jawaban Budini yang katanya nggak ada alur mengarah ke pelakoran. Tapi maaf, kayaknya dari apa yang gue tonton yang sudah menjerumus ke arah sana. Manda Samaria mau out gitu, alur udah nggak karuan, tulisannya. Warganet pun menilai sinetron Ikatan Cinta sebelumnya juga pernah mendapat kritikan, namun masih belum berbenah. Dikritik bukannya berbenah, malah bikin alur tambah hancur. Nggak ngerti sama MNC mau seperti apa, kapan buat alur seperti ini, konflik ditambah penyelesaiannya nggak ada sama sekali. Karakter pemain sudah dirusak, tulis pemilik akun @mau.01. Tak hanya alur cerita, warganet juga menilai para karakter utama justru diperlemah. Karakter diperlemah, yang biasanya pinter jadi jin bodoh. Yang biasanya menyayangi dibuat tak punya hati. Yang biasanya tak punya hati semakin menjadi-jadi. Alurnya dinilai tak berkemas.
cantik sekarang tidak ancur-ancuran tanpa tujuan, tulis pemilik akun @aku.. Sementara itu, petisi estek mau dibawa kemana Ikatan Cinta yang lagi viral di media sosial dibuat warganet merasa alur Ikatan Cinta sudah tidak jelas. Alur cerita yang berbolak-balik dan tidak masuk akal dan banyak penambahan karakter batu yang semakin membuat cerita tersebut semakin tidak jelas isi petisi yang lain. Meski ini hanya sinetron, sebagai penonton kami memiliki hak konsumen untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas, lanjut isi petisi. Sampai saat ini, petisi hashtag mau dibawa kemana Ikatan Cinta sudah ditandatangani sebanyak 1,0233 orang. Putus dengan Billy Syahputra, popularitas Amanda Manopo meroket berkat sinetron Ikatan Cinta. Saat ini Amanda Manopo menjadi sosok idola ibu-ibu pencinta sinetron Ikatan Cinta tersebut. Melihat kesuksesan Amanda Manopo saat ini, sang mantan kekasih yaitu Billy Syahputra memberikan komentar. Dia menyebut sejak awal selalu memberikan dukungan buat Amanda Manopo dalam mengikuti karirnya di stasiun televisi. Kesibukan Amanda Manopo itu rezeki buat Manda. Gua buat bilang sama Manda waktu itu bikin pilotnya Ikatan Cinta. Awalnya gua support banget. Awal bikin pilot episode pertama Red, aku antar ke puncak Taman Mini dan lainnya gue support Billy Syahputra di live kopi viral Trans TV pada Jumat kemarin. Kesuksesan Amanda Manopo saat ini disebut Billy Syahputra sebagai takdir dari sang mantan kekasih. Dia pun merespon kesuksesan Amanda Manopo secara positif. Jadi gue selalu senang dia terus berjaya, itu udah jalannya, kata Billy Syahputra. Hingga kini masih banyak netizen yang terus mengomentari hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahputra. Tak sedikit dari penonton Ikatan Cinta yang menjodohkan Manda dengan Arya Saloka lawan main di sinetron Ikatan Cinta tersebut. Padahal Arya Saloka sudah punya istri. Billy Syahputra pun menanggapi hal ini. Oh, karena netizen Indonesia kan orangnya baperan. Setiap orang punya lawan main, misalnya suka sama artis itu, kalau netizen suka sama kita, kasarnya kita dibelain seperti itu. Nah, mungkin hal ini yang terjadi sepertinya mungkin, kata Billy Syahputra. Meski kini sudah putus dengan Amanda Manopo, Billy Syahputra menyebut dirinya masih berkomunikasi dengan mantan kekasihnya itu. Meski dirinya tidak menjelaskan secara detail komunikasi seperti apa yang dijalaninya kini.